Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya X Master. Kali ini kita bakal masak botok tempe teri gitu. Nah, seperti apa resep dan bahan-bahannya dan tutorialnya, langsung saja ke videonya. Untuk bahan-bahannya sendiri, kita siapkan tempe setengah lonjor, tempe ulek ya teman-teman dan bunda-bunda semua, 100 gram teri tawar, cuci bersih, 1 genggam lamtoro petai cina gitu, setengah butir kelapa parut, 2 ikat daun kemangi, petik daunnya. Jadi daun kemanginya dipetik daunnya aja ya bu. Nah, lalu diparutkan kelapa. Untuk bahan yang selanjutnya bun ya, 2 batang daun bawang diiris-iris ya bun, 1 buah tomat ukuran besar terus dipotong-potong gitu, 1 genggam cabai rawit yang utuh ya bun, yang utuh ya bun, jangan dipotong-potong. Nah, yang terakhir ya, yang selanjutnya 6 lembar daun salam. Dan juga bahan-bahan seperti biasa ya, gula pasir, garam, penyedap rasa, daun pisang untuk membungkusnya ya bun, lidi untuk menusuknya nanti. Untuk bumbu halusnya itu 5 buah cabai merah keriting, 8 bawang merah, 4 siung bawang putih gitu. Dan cara membuatnya seperti ini ya bun, kita campur semua bahan-bahannya tadi, botoknya itu, apanya, kemanginya masukkan juga, terus kita bungkus seperti ini bu. Nah, kita bungkus nah, gunanya daun tadi. Nah, terus punya lidi untuk menusuknya untuk biar tidak berhamburan gitu. Nah, jadi seperti itu. Pokoknya ikuti ya step by stepnya. Kalau lupa ya di screenshot itu biar nggak ketinggalan gitu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga resepnya bermanfaat buat bunda-bunda, teman-teman, dan sis, bro, sis, semuanya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.